Foto-foto ini bakal membuktikan apakah kamu menderita vertigo atau enggak. Hai sahabat zodiak ID. Setiap orang pasti memiliki ketakutan tertentu yang dinamakan dengan fobia. Yang paling banyak dibahas dan banyak orang mengalaminya adalah fobia akan ketinggian. Enggak mengherankan sih, karena taruhan dari berada di ketinggian yang ekstrim adalah nyawa. Siapa sih yang mau mati sia-sia karena jatuh dari tebing atau atap sebuah menara? Fobia pada ketinggian itu sendiri disebut akrofobia. Kalau yang sudah parah atau akut, rasa takut tersebut akan terus-menerus menghantuinya dan bahkan orang tersebut bisa dianggap berada dalam keadaan yang irasional atau bereaksi berlebihan. Misalnya, ketika naik lift. Zaman sekarang pastinya orang udah enggak asing lagi dengan yang namanya lift. Tapi, bagi orang yang memiliki fobia akan ketinggian, naik lift aja bakal jadi masalah buat dia. Nah, salah satu gejala fobia ketinggian yang paling utama adalah vertigo. Ini baru satu gejala. Gejala lainnya antara lain menghindari tempat-tempat tinggi, takut saat naik atau menuruni tempat tinggi, kecemasan yang besar. Selain itu, gejala lain yang bisa terjadi dapat berupa serangan panik, seperti gemetar, mual, pingsan, berkeringat, pusing, bahkan sampai susah bernapas. Nah, berikut ini Yukepo mau tampilin foto-foto yang bakal jadi mimpi buruk buat orang-orang yang takut ketinggian. Selain itu, foto-foto ini juga bisa bikin kamu tahu apakah kamu punya vertigo atau enggak. Gak percaya? Langsung aja yuk, kita tes. 1. Mari kita berharap bisa turun dalam sekali jalan. Awas, hati-hati dan lihat ke bawah. 2. Oke, sudah cukup fotonya. Ayo kita turun dari sini dengan sangat pelan-pelan. 3. Setidaknya, kamu tahu sebelum kamu berada dalam posisi orang ini. 4. Jika salah satu foto ini memicu reaksi untuk kamu, kemungkinan kamu menderita akrofobia. 5. Penderita mungkin merasa seluruh dunia mulai berputar dan mereka akan terjun ke jurang. 6. Orang dengan vertigo akan segera pusing ketika berada dalam situasi seperti ini. 7. Suatu studi mengatakan bahwa 5% populasi dunia menderita vertigo akut. Orang ini jelas bukan salah satu dari orang-orang itu. 8. Hai semuanya, inilah sebuah pemikiran yang timbul saat lihat foto ini. Jauhilah ujung jurang. 9. Beristirahatlah sejenak dan luangkan waktumu untuk melihat sesuatu yang sedikit lebih santai, seperti melakukan perjalanan dengan bersepeda seperti ini. 10. Selamat karena sudah berani berjalan sejauh ini. 11. Hati-hati saat kamu mau pergi dari sini karena akan ada sedikit turunan cantik. 12. Apakah kamu merasakan tusukan aneh di dada saat melihat foto ini? 13. Lengan di patung Christ Redeemer terlihat sangat besar saat dilihat dari tanah. Tapi saat kamu berada di atas sana, semuanya tidak begitu besar. 14. Apa kamu benar-benar yakin catwalk ini bisa muat untuk menopang semua orang ini? 15. Kehidupan macam apa di dunia ini yang membuat seseorang ingin mencari nafkah seperti ini? Melihat gambar-gambar di atas, rasanya membuat kita bisa menghela napas dalam-dalam. Memang, tidak semua orang memiliki fobia takut akan ketinggian dan tidak semua orang punya sakit vertigo. Tapi, kalau membayangkan kita berada di ketinggian seperti ini, rasanya udah bikin kepala kita terasa cenut-cenut. Namun, tidak semua ketakutan pada ketinggian bisa dibilang akrofobia loh. Soalnya, kalau ketinggiannya udah ekstrim atau nggak wajar, bisa aja semua orang juga mengalami ketakutan.
Misalnya, berdiri di tebing jurang yang di bawahnya terdapat aliran air yang deras. Orang yang enggak fobia atau vertigo pun juga bakal ciut nyalinya. Gimana? Apa kamu terbukti menderita vertigo akut? Atau kamu justru merasa tertantang ingin merasakan berada pada ketinggian seperti foto-foto di atas? Sekian penjabaran kami mengenai gambar yang membuat Anda vertigo. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.